منكم على التوجه إليه والتذلل بين يديه وذاكم كنز العز لكل مخلوق وخص العالمون من الإنس والجن والملائكة أن من جاد عليه الرب بمعرفته فأكرمه بالتذلل له أن يخصه Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Muhammad bin Abdullah Wa ala alihi wa sahbihi wa min wala wa la hawla wa la quwata illa billah Pemirsa Nabawi TV yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kembali lagi dalam program Kupas Kalam Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid Program ini mengambil sebuah kesimpulan sebuah nasihat yang telah beliau sampaikan dalam ceramah beliau yaitu uh, pada malam Jumat di Darul Mustafa Tarim hadromu seperti biasa beliau menyampaikan setiap malam Jumatnya dalam Maulid ceramah beliau maka Insya Allah kita akan mengupas dan akan memberikan sebuah kesimpulan tentang apa yang telah beliau sampaikan beliau memulai dengan Alhamdulillah rasa syukur kepada Allah subhanahu Wa ta'ala dan dalam permulaannya beliau mengatakan bahwa sesungguhnya Allah telah mengumpulkan kita di hadapan Allah subhanahu Wa ta'ala maka bersimpuhlah, merendah dirilah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesungguhnya di saat kita bisa menghadap kehadapan Allah dengan rasa rendah, dengan rasa um, menginginkan dan membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah akan mengagungkan kita, karena sesungguhnya kemuliaan. Dan keagungan adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan milik Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kaum mukminin, kaum mukminin yang seperti apa beliau pun menyampaikan kaum mukminin yang memiliki hubungan dengan Allah dan Rasulnya yang memang senantiasa memuliakan Allah dan Rasulnya maka di saat dia bersimpuh dan merendah diri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala keagunganlah dan kemuliaanlah yang akan Allah berikan kepada mereka maka semoga Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan kita semua dengan keagungan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu Wa Taala beliau pun menyampaikan daripada Uh, janganlah jadi janganlah menjadi rendah di hadapan Allah atau menjadi hina di hadapan Allah karena kemaksiatan yang kalian lakukan karena sesungguhnya hal yang akan membuat orang itu menjadi mulia di hadapan Allah menjadi agung di hadapan Allah adalah di saat orang tersebut dapat menjalankan sebuah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka yang akan menjadi hina dan akan menjadi rendah adalah orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala maka, karena itu, sesungguhnya mereka yang tidak beriman, tidak mengikuti jalan Allah dan Rasul-Nya, tidak mau mengikuti apa petunjuk daripada. Allah dan Rasulnya lebih memilih daripada pemikiran-pemikiran yang mungkin menyimpang. Pemikiran-pemikiran yang dianggap sebuah pemikiran yang baru, yang modern, yang keluar dari jalannya Allah dan Rasulnya. Merasakan bahwa diri mereka memiliki sebuah keagungan dan kemuliaan sesungguhnya. Mereka akan menjadi hina الله سبحانه وتعالى من أعرض عن الله فاحمدوا الله يا من أكرمتم بالإيمان وارحموا خلق الله فإن مهمتكم أن تنقذوهم وأن تبلغوهم وأن ترشدوهم وأن تدعوهم للخروج من النار إلى الجنة ومن الظلمات إلى النور وهذه مهمة المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم ويتشرب بها متبعوهم في حمل هذه الأمانة وفي حمل هذا الواجب وفي دعائهم للرب تبارك وتعالى ودعائهم إليه فهم يدعونه تضرعا وخفية ورغبا ورهبا وهم يدعون خلقه إليه كان <applause> له Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala di saat kita dijadikan oleh Allah sebagai umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, umat yang memiliki sebuah hubungan dengan Allah dan Rasul-Nya. Maka karena itu, kita diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan, untuk memberikan sebuah petunjuk agar orang mengenal apa itu hidayah dan bisa mendapatkan sebuah hidayah, ya, di saat seseorang bisa membuat atau mengajak seseorang dalam jalannya Allah Subhanahu wa taala maka itu lebih baik daripada semua kenikmatan-kenikmatan yang ada karena itulah ini adalah tugasnya para anbiya dan rasul dan tugasnya orang-orang yang memiliki ikatan dan hubungan kepada nabi-nabi dan rasul Dan mereka yang membawa tugas ini adalah mereka, orang-orang yang mendapatkan kemuliaan. Di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga bisa mengajak orang dari sebuah lembah kegelapan, di mana orang itu tidak mengenal keimanan, maka akan mendapatkan sebuah cahaya keimanan dalam jiwa mereka, dan insya Allah. Dengan hal tersebut kita mendapatkan sebuah kemuliaan karena membantu jalan dakwahnya baginda besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau pun menyampaikan, Alhamdulillah kita telah melihat bagaimana asar keberkahan bekas-bekas daripada keberkahan dan contoh-contoh di mana dakwah tersebar luas dan bisa tersampaikan kepada orang-orang di luar sana baik yang Islam menjadi lebih baik dari Islamnya dan orang-orang yang non-Muslim menjadi masuk dalam agama Islam dan ini adalah sebuah warisan daripada baginda besar Muhammad SAW Alaihi Wasallam yang mana kita mendapatkan bagian daripada warisan tersebut membawa tugas dakwahnya Allah membawa tugas dakwahnya Rasulullah SAW Alaihi Wasallam menuju jalannya Allah Subhanahu Wa Taala Karena sesungguhnya di saat mereka para rasul dan para anbiya dan para kaum salihin berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka mengajak orang-orang di luar sana yang keluar dari jalan tersebut agar mendekat dan menuju jalannya Allah Subhanahu wa taala dan lebih mengenal akan zat Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau pun memanjatkan doa, "Wahai Allah, kumpulkanlah kami dan mereka yang telah berkhidmat dalam menjalankan dakwahnya, Baginda Besar Muhammad SAW, dengan wasilah apapun daripada dakwah tersebut, baik dengan teknologi, dengan media, dengan menyampaikan, atau dengan dengan berdoanya mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala mereka adalah golongan-golongan yang membawa sebuah tugas dakwahnya baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan engkau akan membuka daripada pintu-pintu permohonan kami dan engkau akan memberikan sebuah kebahagiaan kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana seperti halnya yang telah kau janjikan ya Allah yaitu akan memberikan sebuah keridhaan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam wala saufa yu'tika rabbuka fatarda maka buatlah Nabi Muhammad ridha dengan apa yang telah kami dan mereka telah jalankan dalam dakwah membawa dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan beliau pun melanjutkan dengan doanya agar kita dikumpulkan dan mendapatkan daripada telaga kautarnya baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya nabi lebih dilahukan dari siapapun akan diberikan apapun kenikmatan karena itulah dengan kemuliaan nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka kami mengharapkan sebuah rahmat sebuah kasih sayang dari baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan masukkanlah kami daripada golongan-golongan orang yang masuk dalam surganya Allah tanpa hisab dan beliau pun menyampaikan sebuah kisah di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan sebuah kesaksian melihat sebuah hal yang begitu istimewa melihat sebuah kelompok yang begitu banyak daripada kalangan manusia maka beliau pun mengatakan ya Allah apakah mereka termasuk dari umat saya yang begitu banyak maka kata Nabi kata Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka adalah umatnya Nabi Musa yang terlihat begitu banyak ternyata tidak lama kemudian beliau pun menyaksikan sebuah pemandangan yang begitu istimewa itu Manusia yang lebih banyak lagi Yang hingga menutupi antara barat dan timur Begitu banyaknya daripada manusia Maka disebutkan ini adalah umatmu Dan daripada umat ini terdapat 70 ribu Daripada manusia atau daripada umatmu Yang masuk dalam surga tanpa hisab. Dan ya nafsu nafsu min Nabi Maka Nabi Aulabi لكن كلهم ما يقدرون يرحمون انفسهم كما رحمه محمد بهم التي وضعت في قلبه صلى الله عليه وسلم، استودع الله قلبه من الرحمه بالعباد ما ليس عند غيره، ومن الشفقه والرافه بالعباد ما ليس عند غيره، وبذلك يصفه ويقول: لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم يثقل عليه مشقتكم، عزيز عليه ما انتم حريص عليكم. عليكم بالمؤمنين رأف maka Nabi SAW Alaihi Wasallam saat mendengar hal tersebut, ya Allah, ini adalah jumlah yang sedikit dibandingkan dengan jumlah yang begitu besar. Maka tambahkanlah ya Allah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala pun menambahkan keagungan dan kemuliaan tersebut dengan menjadikan setiap satu daripada tujuh ribu membawa tujuh ribu lagi. Jadi tujuh ribu dikalikan dengan tujuh ribu. Maka Nabi SAW pun melihat ini adalah jumlah yang masih perlu ditambah lagi ya Allah. Maka tambahkanlah daripada jumlah tersebut. Lihat bagaimana rahmat dan kasih sayang baginda besar Muhammad SAW. Maka Allah Subhanahu Wa Taala pun memberikan tambahan yang lebih besar lagi. Yaitu di saat itu Allah Subhanahu Wa Taala memberikan tiga hatayat. Tiga kali rombongan ataupun tiga kelompok yang hanya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala kelompok yang begitu besar tiga kelompok ini bahkan disebutkan melebihi daripada daripada 70.000 yang dikalikan dengan 70.000 yang tadi maka dengan kelompok yang begitu besar ini ya insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk daripada golongan orang-orang yang masuk dalam surganya Allah tanpa hisab termasuk daripada golongan-golongan yang diajak oleh baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beliau pun mengangkat daripada doa Bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dalam tausiahnya saat ini, beliau sangat banyak memanjatkan doa dan mengajak orang bagaimana untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan permintaan yang mulia dan merendah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta senantiasa mengagungkan lisan mereka dengan mengucapkan "Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah", maka insya Allah, dengan doa-doa yang mulia yang disampaikan oleh guru kita, Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, kita termasuk daripada golongan yang mendapatkan istijab daripada doa-doa tersebut dan kita dimasukkan dalam golongan orang-orang tersebut di antara daripada doa-doanya beliau pun mengajak dan mengajarkan doa ini uh, di saat Doa yang disampaikan ini adalah doa yang pernah disampaikan atau diajarkan oleh Baginda Besar Muhammad kata beliau. Dan sesungguhnya Nabi Muhammad akan menunggu daripada umatnya di Telaga Kauthar berserta keluarganya. Terlebih khusus seperti Sina Ali bin Abi Thalib yang akan membantu daripada menuangkan daripada air daripada Telaga Kauthar. Dan insya Allah kita masuk dalam golongan tersebut yang mendapatkan daripada Telaga Kautharnya Baginda Besar Muhammad SAW. Dan dalam doa-doa beliau disimpulkan bahwa di dalamnya terdapat begitu banyak permintaan-permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala di antara lain mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ridhonya baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengajak kita untuk senantiasa berdoa dengan rendah, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan meminta keagungan dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta agar Allah mengijabah dan mengabulkan apa yang telah kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga dalam doanya, beliau mengatakan agar merendahkan dan menjauhkan kita dari semua musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dari Iblis, dari setan, dari jin, apapun yang membuat orang itu jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jauhkanlah Ya Allah. Dan juga daripada harapan beliau agar kita bisa membahagiakan baginda besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan berharap agar tersebarnya hidayah daripada uh, dakwahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan malam ini ya Allah beliau mengatakan malam ini jika engkau hendaki maka jadikanlah orang-orang yang masih di luar agama Islam, masih dalam keadaan kafir, maka jadikanlah hidayah kepada mereka, dan masukkanlah mereka dalam golongan cahaya keimanan, dan masuk dalam golongannya. Baginda besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan manapun, isikanlah, sampaikanlah cahaya keimanan kepada mereka, dan kami berdoa. kepada Ya Allah dan kau telah menjanjikan akan ijabah doa-doa tersebut dan begitulah beliau pun menyampaikan dengan mengucapkan dengan senantiasa mengagungkan kalimat ya Allah ya Allah di hadapan Allah Subhanahu di hadapan uh, para hadirin saat itu mengajak agar hadirin dan kita semua bersimpuh dan merendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala maka insyaallah apa yang disampaikan, apa yang diharapkan oleh guru kita Al Habib Umar bisa menjadi sebuah nilai yang tinggi dalam diri kita dan insya Allah Allah jauhkan kita dari segala mara bahaya dan Allah jauhkan kita daripada godaan-godaan setan dan Allah jadikan kita sebagai umat yang mendapatkan pertolongan baginda besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. في علاه والوهيته وان لا اله سواه قل يا الله هو يسمعك هو يسمعك هو يسمعك وهو ينظرك وهو يرحمك وهو يجود عليك وهو يتفضل عليك وهو يبسط يده بالعطاء لك انه الله قول يا الله شرفك تناديه شرفك تدعوه شرفك تسأله رب العرش تقول يا الله يا ربي يا ربي نلذ بهذا الجلال والإكرام نبتهل إليك نتضرع إليك نلح عليك يا الله يا الله يا الله الحاح مفتقر الحاح منكسر الحاح مضطر لا يجد سواك ولا له غيرك الحاح عبد لا يملك شيء موقن انك مالك كل شيء نلح عليك يا الله ونقول لك يا الله سالناك للمجمع ومن يسمع ولمن في بيوتهم ولمن في ديارهم ولمن في جوارهم ادخلنا واياهم دائره الحثيات التي تحثوها الى الجنه بصدق وعدك لسيد اهل الجنه يا الله يا الله يا الله ترضي بذلك قلب نبيك وتسر باله، وتقر عينه ويقمع عدوك ويدحر عدوك ابليس ومن معه عقليات من الانس والجن يفكرون في الاضلال وفي الافساد وفي الارجاف وفي الشقاق وفي الخلاف وفي الحروب وفي الكروب وفي الضر وفي الاذى اخزهم كلهم وقهرهم كلهم وادحرهم كلهم وسُرَّ قلب النبي بما تقضي من قبول دعائنا وتحقيق رجائنا وتشييد بنائنا ونيل منانا ودفع الأسوأ عنا يا إلهنا وبيد صاحب الرحمة ندعوك أن تكثر الهداية في الأمة وأن تنشر الخير في يا ربي نسألك لألوف قلوب تبيت الليلة وهي كافرة أن لا تموت إلا مؤمنا يا الله يا الله وهدايات لا تدع فيها دولة من الدول ولا مسلك من المسالك ولا بيئة من البيئات ولا معسكر من المعسكرات الا واوصلت من نور قبول الدعوه ما تجلب ما به قلوبا للصدق معك يا الله يا الله وهيئ لهم السبيل للوفاء بعهدك والوفاه على محبتك وودك والحشر في زمره حبيبك وعبدك هذا الدعاء ومنك الاجابه وهذا الجهد وعليك التكلان ونسالك لنا ولاهل المجمع ولمن يسمع ولاهاليهم واقاربهم وللمسلمين والكون والعالم من خير ما سالك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد. ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد وانت المستعان وعليك البلاغ. ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم فاصدقوا معه وتوجهوا اليه وقولوا يا الله يا الله يا الله دعوناك كما امرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا انك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين الله الله يا الله لنا بالقبول الله الله يا الله لنا بالقبول نبغى بها أتزكو جميعا